Assalamualaikum, oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tutorial mengenai cara install NetBeans terbaru di Windows 10. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng pada channel saya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi pada video-video yang telah saya upload. Pada video sebelumnya, saya telah membuat video cara download NetBeans terbaru di Windows 10. Anda bisa tonton pada link yang ada di atas ini. Adapun cara install NetBeans terbaru di Windows 10, di sini saya telah mendownload yang ini ya, Apache NetBeans 12.6. Adapun cara installnya, silakan Anda klik double seperti ini. Kemudian setelah itu Anda klik yes. Kemudian kita tunggu di sini, dia sedang dalam proses penginstalan. Oke, kemudian kita tunggu sampai seperti ini. Kemudian Anda klik next. Kemudian I accept the terms in the license agreement. Anda klik centang di sini. Kemudian Anda klik next. Kemudian setelah itu di sini kita download JDK-nya. Caranya langsung Anda klik saja di sini. Dia akan beralih ke website Oracle. Di sini kita akan download JDK. Oke, kemudian ketika sudah masuk seperti ini, di sini saya akan download JDK-nya. Ini untuk JDK Linux, kalau untuk macOS yang ini, kalau untuk Windows yang ini. Oke, saya akan download untuk yang Windows. Langsung saja yang klik yang ini. Oke, kita tunggu sampai di sini proses download dari JDK-nya selesai. Kemudian setelah selesai seperti ini, lalu Anda klik di sini open file. Kemudian Anda klik yes. Kemudian di sini kita akan install JDK, lalu Anda klik next. Kemudian Anda klik next. Oke. Ini sekarang sedang dalam proses penginstalan. Kemudian Anda klik close. Oke, kemudian setelah itu Anda masuk kembali ke aplikasi NetBeans-nya. Kemudian setelah itu Anda klik di sini browse. Kemudian Anda masuk ke localhost C. Kemudian Anda masuk ke program files. Kemudian Anda masuk ke Java di sini. Kemudian Anda masuk ke sini. Oke, lalu Anda klik OK. Kemudian setelah itu Anda klik next. Kemudian ini check for updates. Anda hilangkan saja centangnya lalu Anda klik install. Oke, kemudian kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Kemudian setelah itu Anda klik di sini finish, artinya sudah selesai proses penginstalan aplikasinya. Oke, di sini saya akan coba buka. Jadi ini sudah berhasil, aplikasi NetBeans 12.6 sudah berhasil terinstall.
Oke, demikianlah tutorial cara install NetBeans terbaru di Windows 10. Like video ini jika Anda suka, komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat, dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu. Saya Ri, wassalamualaikum, sampai jumpa pada video berikutnya.